Hai guys, dah lama kita tak beraksi memasak-memasak ni guys. Hari ni kita akan masak satu resipi pansuh ataupun lulun kata kami guys. Di sini ada daging babi dan juga bahan dia ada bawang putih, bawang merah berserta halia yang dah kita cincang macam ni. Nanti kita akan campurkan ke dalam ni. Ada garam, ajinomoto, yang penting ada buluh ataupun ruas. Yang specialnya kita akan buat pansuh atau lulun menggunakan air kelapa. Ini buah kelapanya tadi guys. Air dia kita dah keluarkan. Ini dia kelapanya. Kelapa pandan. Masih fresh lagi. Ini daun untuk kita buat penutup dekat bahagian buluh nanti, bahagian atas dia ketensang ruas ke kami guys. Okey, mula-mula kita akan masukkan bawang yang dah kita cincang tadi ke dalam daging. Ini resipi non halal ya guys. Okey. Tambahkan garam dan juga ajinomoto ke dalam ni. Kalau kita buat pansuh, memang kena bagi dia ada rasa masin. Bukan yang terlampau masin, tetapi perlu ada rasa masin. Jangan melampau sangatlah. Pansuh kalau dia kurang masin, dia tak sedap, guys. Okay, kita masukkan ajinomoto. Tu garam tadi, Okay, kemudian kita akan gaulkan. Perut-perut tu ya dia guys. Okay, simple sahaja. Kita tak payah gunakan bunga kantan ke umput kantan tu tak payah. Kali ini kita akan gunakan air kelapa, kelapa pandan ni guys. Sedap ni, manis. Manis dan wangi, berbau pandan. Sebab tu saya tak nak gunakan bunga kantan ataupun umbut kantan. Kita nak wangi daripada air kelapa tu. Okay, time kita gaul-gaulkan macam ni, kita kena picit-picit sedikit dia punya daging tu. Supaya garam tu dan ajinomoto tu dia meresap ke dalam daging ya. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita akan simpankan dia guys ke dalam buluh. Itu tadi air kelapanya. Api kita dah nyalakan kat belakang ni. Ni kita pansuh untuk lauk hari ni guys. Lauk tengah hari, lauk petang pun boleh . Banyak tu. Okey, dah siap. Sekarang prosesnya adalah kita nak simpan air kelapa ke dalam buluh tu ataupun ruas. Okey, cukuplah. Sebab nanti pun dia akan ada air dia sendiri ya. Kita tak payah tuang habis satu biji tu. Okey, kemudian kita akan lipatkan daun tu dan letakkan di
bahagian mulut ruas. Ha, mulut ruas, mata ruas. Ha. Ke penutup ya. Mulut ruas, guys. Ketensang ya. Ha. Senang aja, guys. Lipat-lipatkan. Dia nak kalau tebal. Boy memet. Ah. Okey, dah siap. Tu dia dah masuk ke dalam. Kita letak di sana, guys. Jeng-jeng, guys, kat dalam tu. Okay. So, kita akan tunggu dalam setengah jam lagi, eh. Tunggu dan sampai ianya masak. Setengah jam nanti kita pusing-pusingkanlah dia. Ha, dah sebelah-sebelah lagi kita pusingkan buluh tu supaya ianya masak dengan sekata. Okay, guys, stay tune. Tengok, guys, dia dah mandi deh, guys. Okay, guys, kita punya pansuh ataupun lulun babi tadi, guys, dah siap. Tengok, ha. Sekarang kita nak tuangkan dia, guys. Tu panas, guys. Uyuh. Air kelapanya, guys. Ha, daun tu kita buang. Panas-panas. Tengok, kita tuang sikit je tadi air kelapa, guys. Yo. Kalau guna semua tadi, lagilah banyak air. Okay. Ha. Ui, bau air kelapa, guys. Ini kena keluar pula, guys. Bau air kelapa, bau apa? Daun bunga daun bunga kantan tu lah. Uish. Cuba rasa meh. Tunggu sekejap. Masih panas. Ini resepi mami, guys. Kita buat. Itu dia isinya, masih panas, slow-slow. Panas. Nak ni ke betul? Sangat sedap, guys. Ada bau kelapa pandan? Ya. Yeah. Bau daun air kantan. Kelapa tu sangat kuat bau dia. Masin cukupkah? Cukup. Walaupun kita guna air kelapa, tapi still rasanya sama macam pansuh biasa. Cuma ada bau wangi daripada kelapa pandan. Okay, sekarang saya nak rasa pula, guys.
Okay guys, sekarang saya nak cuba ni guys. Oh, panas, 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 panas. Ni resipi mami saya tadi guys. Mami cakap sedap. Sekarang saya nak rasa dia guys. Mula-mula kita cari dahulu dia punya juga kerat kemit dulu guys. Angat tau, baru mansau. Nyamai, nak bulat nyamai, nyak rugi nak uji. Atuk ya, kemit kek. Okay guys. Oh, getar-getar dari angat. Sedap kan? Okay. Nah, bulat tu guys, tau tundak ke tak tau. Ah, boleh cuba. Guna air kelapa. Kalau tak ada kelapa pandan, guna kelapa biasa pun boleh. Kelapa pandan ke, kelapa udang ke, semuanya boleh. Yang penting kelapa. Ah. Mantap guys. Mantap. Sila cuba. Saya rekomenkan pada anda cuba guna air kelapa. Sedap. Mantap. Marvelous. Apa lagi? Nyamai. Okay guys. Itu saja daripada Monet Vlog kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog. Selamat mencuba resipi daripada Monet Vlog kali ini. Dah.